dan seorang adiknya yang semenutup di sekolah menengah sekarang. Untuk pengetahuan semua, beliau merupakan seorang yang masih mentah dalam menjalani kehidupan seharian sebagaimana yang ahli-ahli keluarga yang telah berjauh dengan beliau dan beliau. Jadi, oleh itu besar harapan saya, semoga selama anda bergaul dengan dia dalam kehidupan seharian, sekiranya ada perbuatan ataupun kelakuan beliau yang tidak menyenangkan hati, harap tunjuk ajalah beliau bagaimana yang patutnya untuk menyelesaikan cara itu dengan tepat. Oke, saya tidak cerita panjang. Dan pesanan untuk anda berdoa dalam menjalani kehidupan seharian, jika seorang telah berasap dan seorang janganlah terus berasap, juga harus seorang itu menjadi air. Jangan tunggu sehingga asap itu menjadi api yang besar, karena yang itu susah untuk dipadamkan. Semoga anda menjalani kehidupan dengan cerah dan hadapan masa hadapan yang berjaya. Hormat menghormati adalah salah satu asas dalam kehidupan kita seharian. Oleh itu, hormatilah ibu bapa mendua, bapa kita sendiri, ahli-ahli keluarga dan suku sekat kita yang lain. Karena tanpa ibu bapa, siapalah kita? Tanpa ahli keluarga yang lain pun, siapa juga kita? Jadi, kita harus bertolak ansur antara satu dengan lain dalam menjalankan ataupun menjalani kehidupan kita. Untuk mengakhiri kata-kata saya doakan semoga mahliga yang anda berdua bina kekal sehingga ke pintu surga. Sekian, terima kasih dan selamat pengantin baru. Akhir kata, sila patuhi SOP dengan mengamalkan penjarakan 1 meter dan gunakanlah hand sanitizer dengan kerap. Dengan ini bermulalah acara makan tengah hari kita. Terima kasih.